Sama Kak Fika di sini. Oh iya, tadi kan kita udah nyanyi nih. Nah sebelumnya selamat ya, kita udah masuk akun yang ketiga. Nah sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Marilah adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita duduk. Kita mau menyambut Tuhan, kita mau berdoa bersama sebelum memulai sekolah minggu Advent yang ketiga ini. Mari, kakak pimpin bersama. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas segala perintahan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga kami semalaman. Kau mengizinkan kami bangun pagi, menikmati hari indah, udara yang segar, nafas yang baru, serta semangat yang baru. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau masih izinkan kami untuk bangun dengan suasana yang baru, semangat yang baru, dan keluarga yang selalu menyayangi kami. Dan terakhir kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyiapkan hati kami, kuasiakan pikiran kami, sehingga sungguh pada pagi hari ini kami dapat mempersiapkan hati kami untuk mengikuti misa Advent yang ketiga ini. Bapa, berkati kakak-kakak pendamping yang akan memberikan firman-Mu, kiranya apa yang mereka sampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah acara kami selanjutnya, hanya dengan kuasa-Mu bila semua terjadi karena Engkau menyertai. Terima kasih Yesus, amin. Atas nama Bapa dan Putra Yesus. Terima kasih, selamat menikmati sekolah minggu. Hai anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Wah, dari sini kelihatan loh kalau anak-anak sangat sehat, sangat luar biasa, dan sudah siap mendengarkan sabda Tuhan. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambilkan dari Injil Lukas. Ibu Ana bacakan dulu ya. Pada waktu Yohanes Pembaptis menyampaikan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan,
hendaknya ia berbuat juga demikian. Ada juga yang datang para pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini? Tuhan Yesus mau memberitahukan kita apa sih? Nah, ada 3 hal penting yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama, ayo tadi apa? Nasihat untuk berbagi. Pintar. Apa sekali lagi? Nasihat untuk berbagi. Terutama di masa Advent ini, masa yang indah di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bayi kecil, mungil yang akan menyelamatkan dunia, kita diajak untuk berbagi. Apa yang bisa kita bagi? Wah, anak-anak pasti bisa berbagi banyak loh. Nah, sekarang ini mungkin kalau anak-anak tanya ke mama, papa, bapak, ibu, "Mah, ada nggak sih kaos atau baju atau celanaku yang sudah nggak muat lagi?" Mungkin kalau dicari ada loh. Ada yang ketemu 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Wah, kalau 1 anak bisa dapat 3 pasang, terus kalau 10 anak berarti dapat 30 pasang. Kalau itu kita bagi-bagikan kepada teman-teman kita yang tidak mempunyai cukup pakaian, mereka akan sangat senang. Mereka bisa berganti pakaian, tidak kebasahan, tidak kedinginan. Nah, itu salah satu contoh berbagi. Bisa nggak anak-anak melakukan itu? Pasti bisa dong, masa enggak? Anak-anak Kristus loh. Nah, apalagi coba, ini Bu Ana kalau di rumah, mama itu suka masaknya banyak. Terus kadang-kadang ada banyak makanan yang belum dimakan. Bukan makanan sisa loh ya. Kalau makanan sisa itu makanan kita sudah makan, nggak habis itu makanan sisa. Tapi makanan ini adalah makanan yang belum dimakan. Bisa nggak ibu anak kita bagikan? Boleh. Karena banyak sekali di musim hujan ini, banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita di jalan yang belum makan. Jadi, kalau kita bungkus dengan rajin, dengan baik, kita bagikan di jalan, itu adalah juga salah satu kesempatan kita untuk berbagi. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua apa? Tuhan Yesus juga bilang melalui Yohanes Pembaptis, kita belajar. Yohanes Pembaptis itu, dia jujur. Dia bilang tadi kepada pemungut cukai, "Jangan menagih lebih dari yang seharusnya. Kepada prajurit, jangan merampas." Nah, anak-anak bisa nggak melakukan itu? Bisa.
Caranya gimana? Nah, kadang-kadang gini loh. Kalau kita disuruh mama nih, atau ibu, atau bunda. Terus tiba-tiba gini. Iya, Ian, Ian, tolong dong belikan ini. Mama mau masak, tapi minyaknya habis. Gitu. Terus Ian bilang gini. Ntar deh bun, baru main, nanggung nih. Tolong dong Yan, ini mama udah mau goreng nih loh Yan. Papa udah mau datang, adik-adik juga belum makan. Terus Yan bilang gini, ya deh ma, tapi aku beliin juga loh ya. Aku mau beliin mama minyak, kalau aku boleh beli beng-beng, boleh beli susu, boleh beli permen. Loh, 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 loh. Itu namanya tidak ikhlas. Itu artinya bahwa kita hanya mau pengennya dapat ini. Kalau kita berbuat sesuatu harus dapat balasan. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kita harus tulus dan jujur. Terus pertanyaan ketiga apa? Renungan ketiga apa? Pesan Yesus yang ketiga apa? Yaitu bahwa kita harus percaya bahwa pembaptisan yang kita punyai itu adalah pembaptisan dari Tuhan Yesus. Siapa nih anak-anak yang belum baptis? Ada ya? Nah, kalau ada cepat-cepat minta dibaptis. Nanti pada saat anak-anak dibaptis, anak-anak akan dibaptis dengan apa tadi? Roh Kudus dan dengan api oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita akan dikaruniai santo-santa pelindung yang akan menjaga kita seumur hidup. Kalau kita mau jatuh, santo-santo kita akan menolong, menopang kita. Kalau kita mau nakal, santo-santo kita memberitahu kita, jangan gitu, gitu. Jadi kita akan selalu menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Bagi anak-anak yang sudah dibaptis, nah, anak-anak tugasnya adalah apa? Jangan lupa, kalau setiap malam berdoa juga kepada santo-santo pelindung kita, memohon perlindungan. Luar biasa sekali ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah dengan hebat mendengarkan sabda Tuhan yang begitu luar biasa. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kan sudah dengar nih bacaan, terus sharing, terus dan sebagainya kan, terus kreativitas juga untuk di event yang ketiga. Nah, terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini ya. Jangan lupa minggu depan kita masih ada pertemuan event yang keempat. Nah, sebelumnya jaga kesehatan ya buat kalian semua. Jangan lupa cuci tangan juga, pakai masker, jangan lupa ya. Dadah. Nah, anak adik-adik, sekarang sudah waktunya kita berdoa karena kita sudah di akhir kegiatan kita pada hari ini. Mari kita serahkan kegiatan kita pada hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat kami kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kembali kami mengajak kepadamu, mengucap syukur atas segala berkat yang kau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih karena kau membimbing kami. Engkau berikan pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, dan tangan kaki kami untuk beraktivitas dengan baik. Bapa, kami bersyukur sekali atas segala yang kau berikan kepada kami, terkhusus pada pagi hari ini, di mana kami dapat boleh mendengarkan sedikit firman-Mu mengenai ajaran kasih. Bapa, kiranya kau berkati kami, sungguh kau jadikan kami sebagai gembala-Mu yang setia, dan kami dapat mengembangkan kasih kami dimanapun kami berada. Siapkan hati kami ya Bapa, supaya kami selalu siap melayani dan mau menjadi pengikut-Mu yang setia. Ini doa kami ya Bapa. Terimalah doa ini dan berkatilah semua aktivitas kami selanjutnya, khusus buat teman-teman kami yang sakit dan juga untuk kakak dan bunda-bunda pendamping. Kiranya kau berkati mereka, kau jaga mereka, kau berikan kesembuhan, kau
berikan penghiburan, dan semoga untuk negara ini Engkau segera hapuskan virus corona ini sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, terimalah dan tangan kuasa-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef. Kristus saja, rajailah kami, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok.